Oke, kita mau nyamar nih bos, yuk. Udah lama nih kita gak nyamar. Tuh gue sakit perut Mana? Nah kan? Jangan gitu dong bro. Ini kenapa ini orang begini banget ya? Gaji udah gede tapi pelupa. Gaji gede tapi pelupa ya? Kita mau jadi apa ya? Coba ya kita lihat ya. Oke, ini aku akan berubah nih ya. Simsalabim, ini aneh loh. Aku bisa berubah loh. Cuman dengan lompat doang. Satu, coba kamu hitung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Berubah. Asik gak? Langsung ya? Oke, ceritanya sekarang kita ini ya, yang pakai masker, kita ngobrol sama orang nanti jalan. Pak, security di mana? Oh, aku juga asik. Ayo sini. Kita ini orang yuk. Pak, coba itu pak, ambilin tuh pak. Apa? Yuk. Ini. Sabuk nggak ada sabuk? Sabuk. Sabuk lah, sabuk yang gede tuh. Baik nanya ya. Kalau buat mukul, wih sabuk. Asik ya. Sabuk ada nggak katanya? Sabuk ada nggak? Bukan sabuk, gebuk. Apa? Oh lentu. Lentu. Mana coba maskernya? Gua mau ngaca dulu deh, mirip nggak? Masker. Ngobrol nanti ya mau ojol. Pak, gimana? Dia mau cerita semuanya atau kita annoying? Yuk kita berangkat yuk, bosku. Kita lihat siapa ya yang kita akan dapat ya, maksudnya kita ini. Mudah-mudahan orang yang memerlukan juga ya, bosku. Let's go! Nah, ini sekarang kita cari satpamnya mana. Lurus aja, Pak. Kita tuh sekarang lagi nyari, bingung. Siapa ya orang yang akan kita ini? Nih. Terus ya benar. Lu jangan di sininya, pintar. Kan kita mau ini. Yuk kita beli makanan aja buat Bapak dulu. Bosku, kita dengan kamera seadanya nih, kita mau coba gangguin orang. Let's go. Pak, di sini angkutan umum nggak ada ya? Nggak ada pak. Hah? Beli angkot nanti. Susah lagi kayak gini apa ya? Mau ke mana emangnya? Mau pulang pak ke mana? Jakarta Timur, Hutan Kayu. Sesuai aja pak. Sesuai ya? Kalau angkut Bapak masih kerja lah begini ininya? Iya saya jaga tiap hari masih ini ya tuh? Iya. Wah alhamdulillah ya. Udah gak apa-apa pak. Takut kalau deket-deketan pak. Iya. Oh iya. Tapi untungnya kita juga gak dirumahin ya, ya. Banyak orang teman-teman saya dirumahkan pak, kasihan. Pak saya ambil duit dulu pak. Gak bawa duit pak. Saya tuh jaga ini elektronik. Toko. Mana tokonya? Gak ada, ih. Gak ada ininya. Jaganya di mana, Pak? Di sini dekat. Jadi rumah di sebelahnya itu ada toko. Baru ya? Hah? Baru. Ketahuan ya? Gak ada itunya. Namanya belum ada. Gak ada. Baru, Pak. Baru banget. Bapak berapa tahun di sini? Kota ini setahun. Setahun. Ini parkiran udah lama kali ya? Lama juga. Iya. Saya ambil makanan dulu, Pak. Buat buka nanti. Gua dikira baru tuh, satpam baru. Asik gak? Alhamdulillah. Ntar ya, saya ambil lagi. Yuk langsung, hati-hati ya. Yuk. Ini udah bagus ya, sampai gagal. Oke bosku, ini orang baik nih. Mudah-mudahan banyak ini. Kalau tukang parkirnya agak jutek. Dianya baik banget. Pak, mau beli dua, beli tiga. Terima kasih, Pak. Buat buka, lumayan, Pak. Bapak udah lama di sini? Udah, Pak. Udah lama, ya? Iya. Nih, Pak. Lumayan buat buka sebelum saya pulang. Kasih, ya. Sama-sama.
Udah berapa tahun sini, Pak? Saya mau 3 lebaran ini, Pak. Pak, saya duluan ya. Ayo, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Dia deketin lagi nggak ya? Coba. Ngetes aja. Kalau deketin lagi berarti baik. Gue ditanyain, ikat pinggangnya nggak ada. Itu kemana, Pak? Nggak ada ya? Mana tadi? Jakarta Timur. Nggak ada, Bang. Harus naik ini ya? Mana? Busway aja, Pak. Hutan kayu. Iya, busway lah. Busway cuma sampai jam 6 loh, Pak. Makanya. Kita todong aja nih. Ya, kita lihat reaksi dia ya. Baik nih orang. Pak. Buat you. Ya. Ini, Pak. Abang suka kemari ya. Siapa? Ya. Siapa? Mata-mata. Oh, itu ya. Siapa? Ibrahim ya? Hah? Siapa? Aduh, masih tinggi saya. Masuk TV saya katanya. Kasih ya, Bang ya. Tadi curiganya apa yang enggak ada? Enggak ada. Terus apa lagi? Apanya yang ada? Ampriwitannya ada? Itu aja, apa? Yang enggak ada apanya? Ini nih. Nah, ini ya. Harusnya ini. Ada ini ya. Iya. Makanya awal ditanyain ya. Mana itunya? Makanya saya yang baru apa? Biasanya kalau di sini tuh gaji dapat berapa? Kerja 42 itu gaji ya, alhamdulillah ya. Akang sehari bisa ada berapa? Saya kalau lagi begini paling 100-180, Pak. Kalau lagi kayak gini? Dari sampai jam 10, Pak. Tapi kalau misal dari sampai jam berapa? Jam 10, Pak. 10 malam, dari jam? Kalau lagi virus corona gini, kalau misalkan dulu nggak ada, dapat berapa? Itu kan tapi ada NAP, ya. NAP masih iya. Bisa 200. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Kalau sekarang tuh 100 paling ya. Susah tapi ya? Susah, Pak. Punya keluarga atau nggak? Ada. Berapa? Anak berapa? Anak ada? Anak saya belum ada, Pak. Istri ada? Ada. Istri di mana? Di Riau, Pak. Di mana? Priok, jauh banget ke sini. Jaringan gitu, Bang. Hah? Jaringan saya. Oh, saya di Mampang. Mampang, keluarga ada? Keluarga di kampung. Masih bujang. Oh, berarti sama keluarga yang ingin kamu juga enggak? Iya, saya merantau buat keluarga. Buat keluarga. Udah ngirim orang tua belum? Kemarin kan saya udah bagian. Udah kirim ya? Udah. Kemarin saya beli TV orang tua saya. Beli apa? Alhamdulillah hebat nih. Berapa harga TV-nya waktu itu? Kemarin saya kirim 3.300.000. Terus lumayan mahal banget TV gede. Berarti Kang, sini ya tuh. Sebulan bisa dapat berapa, Kang? Kalau saya kan sehari 100. Sehari berangkat, sehari enggak, Kang. Oh, ada shift-shiftannya. Ya. Jadi berapa misalkan sehari itu dapat berapa? Kadang 100, kadang 80. Sebulan bisa dapat berapa? Enggak pernah kumpul, Bang. Hah? Enggak pernah kumpul. Enggak pernah kekumpul. Jadi uang itu buat makan aja ya. Lagi mau beli apa? Lagi mau beli apa? Hah? Beras doang, Bang. Apa? Beras. Iya. Terus? Ya beras sama minyak, doang. Emang di rumah nggak ada? Ada, Bang. Ada satu. Tapi mau stok lah ya? Iya. Mau stok ya? Kemarin juga dapat. Tuh.
Di dalam ada ini nggak, ruangan nggak? Di dalam aja ada, nggak enak ada orang. Oke, bapak namanya siapa? Bapak temannya? Ya. Udah berapa lama di sini? Saya 4 tahun. Berapa? 4 tahun. Sehari bisa dapat berapa? 80. Kan sehari 80 ribu tuh. Ya. Terus gimana ya, makan? Iya, gimana makannya? Ya, caranya aja Pak. Kadang-kadang kita beli beras. Kalau saya nanya, ya, lagi mau beli apa sekarang? Sekarang? Mau bayar motor. Berapa? 750. Habis itu lunas? Minimal sangat tinggi. Kenapa? Itu motor kenapa? Motor yang saya pakai ini 2 bulan, Pak. Belum bayar? Karena kasus ini. Kalau kamu? Tadi, Pak. Beras. Beras. Ini beras, beras ya. Dia kebutuhan sehari-hari beras. Bapak terkadang suka mikirin mereka nggak, Pak? Kalau misalkan ini, tapi kalau membantu juga susah. Ya, kalau Bapak gimana sih, Pak? Kalau saya dari segi pandangan mata Bapak ya, karena kan kalau dari segi ekonomi, maaf nih ya, mungkin mereka itu lebih ya, lebih sangat membutuhkan. Kalau Bapak itu melihat mereka itu seperti apa? Jadi apa ya yang harus gue lakuin? Kalau saya sih orangnya terlalu peka terkadang ya. Saya tuh terlalu deh kadang-kadang, yang bisa-bisa saya berhenti jalan atau kayak ini. Nah, kalau Bapak sendiri dari persepsi Bapak tuh bagaimana? Apa mungkin dari keadaan ekonomi juga kita butuh, kita nggak bisa ngapa-ngapain, Mas Baim, atau nggak apa? Kalau saya sih ini Bang ya, karena istilahnya satunya karena udah sering ya, jadi kalau ngelihat di orang mah, istilahnya apalagi kalau di orang ini kan kerjanya udah mah di luar, panas Bang ya, sampai jam 10 malam ya, apalagi kalau di orang kan setoran juga, di orang kan setoran juga Bang. Hah? Sama itu. Oh iya? Ya kalau mau bantu duit mungkin enggak, ya istilahnya bukan enggak ada Bang ya. Nah, makanya saya kalau ada ya istilahnya makan-makan dan dikit-dikit di rumah, makanya sering dia bilang saya bawa aja ke sini, ya ada nasi apa gitu. Bapak ada BCA? Oh, emang diharuskan ada BCA ya? Iya, ya, ada ya. Bapak sisa berapa bulan? Kalau sekarang kan bulan 1. Oh, dihitungin sama temennya. Kalian tuh deket banget ya berdua ya? Iya, coba hitungin berapa? 9 bulan, 9 kayak 7 berapa? 6,3. Kasih. Sini kamu sahabatnya, sini. Kasih teman kamu. Semuanya. Lunasin ya. Supaya nggak ada beban lagi ya, lunasin. Mudah-mudahan bisa ngebantu ya, ya. Itu masih ada sisa, ya. Lunasin aja. Kalau Bapak tugasnya nanti, saya akan kasih dia juga. Sekarang kamu kasih dia, gitu. Bapak sama ya, nanti TV-nya uang TV saya ganti, saya kasih jumlah yang sama juga, saya kasih semuanya ke Bapak, saya transfer sekarang. Nomor rekeningnya tahu berapa? Mau dibuat apa uangnya? Kalau saya Bang, kan emang tadi pagi saya udah ngomong juga ke Bapak, ini saya orang tua saya kan istilahnya pindah Bang. Sekarang dari abang saya yang tua, jadi sekarang itu masih saya pindahin ke rumah kosong. Yo. Jadi saya kasihan, masih mau bapak saya di situ.
with someone else what to do now I'm in the corner and watching you pikiran ya, tiap hari ya. Apa yang terbaik kamu bisa lakuin sama orang tua kamu? Saya, mama saya itu baru meninggal berapa bulan kemarin, 2 bulan. Jangan terlambat ya, benar. Kalau saya ini, jangan terlambat ya maksudnya. Terus aja kasih semaksimal kita ya. Nanti kamu bangga banget sama diri kamu sendiri, ya. Nah, ini insya Allah gak nyesel, karena saya udah berusaha semaksimal mungkin buat keluarga saya. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing. Oh, TV-nya itu dikasih lihat ya. Iya, yeah, Bang. Hai, itu siapa? Sehat di sana? Ya, Bapak Ibu ada. Tuh, Bapak Ibu. Oh, ini orang tuanya. Pak. Ya. Iya, Pak. Ibu ada? Oh. Salam hormat buat keluarga ya. Oke, Pak. Assalamualaikum. Digunain baik-baik ya. Ya. Oke, sebentar lagi buka. Tadi makanannya saya udah kasih ya, satu-satu ya. Terima kasih. Mm-mm. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Mau doain sesuatu buat saya, coba doain. Kamu yang doain, pakai bahasa Indonesia aja gak apa-apa. Ya Allah, ya Tuhan. Bilang kemudahan kepada Bapak Ibu, dan keluarga ya Allah. Bulan yang suci ini ya Allah. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? Jangan putus doa, jangan putus sholat ya. Buat saya sama tim ya. Ya, terima kasih loh. Saya terima kasih, gak apa-apa kita salaman. Bismillah. Tapi langsung pakai ini ya, Pak. Pakai lagi. Watching you smile, watching you smile. Ayo sekarang di situ harus joget senang. 1, 2, 3. Iya. Losing my mind. Saya ke mobil duluan ya. Si, ilmunya kok kering di bajunya kayak gitu. Jadi aneh aja gitu, agak aneh sih. Ya udah saya diemin, takutnya anak baru bagaimana kan. Terus nanya-nanya itu penghasilan seharinya berapa. Terus saya kasih uang gitu, makanya kayak mimpi gitu. Saya gak nyangka uang gitu mbak. Wah segini banyaknya buat saya. Sekaligus gitu, aduh. Terima kasih bosku. Bosku, nggak pernah ngerencanain sesuatu, nggak pernah tahu mau keluarin berapa. Ya beginilah rasa bersyukur saya itu dilakuin dengan cara seperti ini, bosku. Mau salah atau benar saya nggak tahu. Yang pastinya, saya mau ngelakuinnya dan saya seneng ngelakuinnya. Terima kasih buat bosku loh. Gara-gara bosku nih, saya bisa membantu orang banyak. Terima kasih udah nonton, banyak banget berkah buat kalian juga ya. There's something about you, I wish you were mine. Ini rajin nih, bohongin gue nih. Awal lagi bohongin gue nih. Awas lo ya. Kesekan gak? Kesekan. Nih, ambil berapa orang tuh? Banyak yang juga bohongin gue ya? Hah? Gak ikut. Banyak yang nih ya? Semuanya.